Bahkan tiga nama telah dikeluarkan dalam senarai FBI semalam dan telah tersiar bahawa salah satunya saudara Nadir An-Nuri yang dianggap sebagai salah seorang yang terlibat dengan aktiviti keganasan. Subhanahu wa ta'ala sekalian, inilah cara ataupun kaedah yang telah dibuat oleh negara haram Israel berserta dengan pemangku ataupun orang yang menanggung negara yang menyapot mereka iaitu Amerika. Yang kita dapat lihat, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan berhenti. Selagi mana mereka mengecop Hamas itu sebagai satu organisasi pengganas, maka siapa sahaja yang terlibat dengan Hamas, yang membantu, yang menolong dan sebagainya, maka mereka pasti juga akan menganggap bahawa mereka itu adalah pengganas juga. Maka kita harap negara kita Malaysia tidak termakan dengan daya propaganda yang telah dibuat oleh negara Amerika dan juga sekutu-sekutu mereka yang menganggap tokoh-tokoh yang banyak membantu Palestin ini sebagai tokoh yang menyebarkan keganasan ataupun yang menyokong keganasan. Bahkan kita kena berdiri di belakang mereka, bukan setakat di belakang mereka, di hadapan mereka, untuk kita menyokong sepenuhnya bahawa tindakan mereka menyalurkan bantuan ke bumi Gaza, Palestin secara terus itu ada suatu yang sangat bermaruah dan sangat dituntut pada masa kita sekarang. Terima kasih Mak Usia Retro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mak Udah atas sumbangan tersebut. Jadi saya nak sebut kepada kakak sekalian bahawa tiga nama, saya lupa satu nama tersebut, yang dinyatakan oleh pihak FBI.